Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita mencoba mengkaji tentang kaifiat solat. Ini salah satu ibadah yang sering kita lakukan, minimal sehari semalam 5 kali. Kita sudah lama melaksanakan solat. Kadang-kadang ada kaifiat-kaifiat solat itu yang terlupakan atau tidak kita indahkan. Artinya kita faham, kita tahu tapi tidak kita kerjakan. Kaifiat solat itu terbagi dalam 3 kategori. Kategori yang pertama, rukun. Rukun itu kalau tertinggal itu dapat membatalkan solat dan tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Saya ulangi, rukun kalau tertinggal atau rusak atau tidak sempurna itu dapat membatalkan solat dan tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Itu rukun. Yang kategori yang kedua adalah sunat aw'ad. Sunat aw'ad itu kalau tertinggal atau kurang sempurna bisa digantikan oleh sujud sahwi dan tidak membatalkan salat. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga adalah sunat hai'ah. Sunat hai'ah kalau tertinggal, yang pertama tidak membatalkan salat, yang kedua tidak sunat sujud sahwi. Sunat hai'ah itu kalau tertinggal tidak membatalkan salat dan juga tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Kembali kita bahas satu persatu. Tadi yang pertama kita sebutkan adalah rukun. Rukun itu terbagi 3 dalam solat. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Mana saja yang masuk dalam kategori rukun qauli? Sering kita mendengarkan rukun qauli. Tapi kadang-kadang kita ada yang lupa kadang-kadang berapa jumlah rukun qawli itu yang sesungguhnya. Rukun qawli itu yang pertama adalah takbiratul ihram. Ini rukun qawli. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan, idza qumtum ila shalah fakabbir. Apabila kamu berdiri melakukan salat maka kamu takbir. Maka rukun yang pertama itu takbiratul ihram. Yang pertama itu takbiratul ihram. Bukan niat, sudah kita niat 2 hari tidak takbir, apakah sudah masuk dalam salat? Belum. Sudah 2 hari niat tapi belum takbir. Atau sudah berdiri 4 jam sudah berdiri, kita enggak takbir, apakah sudah masuk dalam salat? Belum. Pintu gerbang masuk dalam salat adalah takbiratul ihram. Mulai bengah kata deng ke barat, lagi orang hormat bendera atau lagi orang apel, hana takbir-takbir kata iluk mata orang, nak tamu nak semayang? Hana pejam tadeng yang semayang kah? Kabaro kata ni tak nak semayang, hana takbir-takbir nak semayang kah? Maka apa kata Rasul? Idza qumtum ila shalah fakabbir. Apabila kamu berdiri untuk melakukan salat, fakabbir, maka kamu takbir.
Ini yang pertama. Ini takbiratul ihram itu adalah masuk dalam kategori rukun qawli. Yang kedua masuk dalam rukun qawli itu adalah Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah dalam salat itu rukun qawli. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Apakah dia itu sebagai imam? Apakah dia itu sebagai si makmum? Apakah dia itu sebagai si munfarid, orang yang salat sendirian? Artinya apa? Ada Fatihah sah salat. Tidak ada Fatihah tidak sah. Karena Fatihah itu rukun qawli. Ini yang kedua. Yang ketiga yang masuk dalam kategori rukun qawli adalah membaca tasyahud akhir sampai kepada syahadah rasul. Itu rukun qawli. Itu pisah. Tasyahud akhir sampai dengan syahadah rasul. Adapun berselawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir itu rukun yang terpisah, yakni selawat. Berarti yang keempat rukun qawli adalah selawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir. Itu bukan tasyahud, selawat memang. Kenapa? Karena sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami diperintahkan untuk berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Kaifa nusalli alaika fi salatina? Bagaimana kami berselawat kepada engkau ya Rasulullah fi salatina, dalam salat kami? Ya Rasulullah, kibal lum selawat kedra lam semayang. Pu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasul menjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Itu jawab Rasul. Maka selawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir itu adalah rukun qawli. Yang kelima, yang masuk dalam kategori rukun qawli adalah salam yang pertama. Assalamualaikum. Itu rukun qawli. Nyan kira-kira lidah tubuh lima buah nyan tahlam rukun qawli. Cibiki. Cibiki. Tahlam rukun qawli. Nen tubuh leurun ron jamaah sabah mentala dengar ilung lima kan tubuh ilung sabah tubuh leurun ron kanji mena. Hai thala wali mong kanji. Tahlam, tahlam. Tapi na urang yang fikir ke fikir tahlam. Nya nak pun fikir ba mano nak tangke ya. Artinya kabe. Tapi yang ada datanya urang matang ke fikir tahlam menandakan tidak hafal secara persis rukun qawli. Nyen salat surah di malam di mangga terkerjakan mulai ubi sampai kerap tahu bahawa Allah Ta'ala. Rukun qawli harus jelas. Artinya memang lima. Yang pertama saya ulangi, membaca takbiratul ihram. Yang kedua membaca Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud akhir. Yang keempat berselawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir. Yang kelima salam yang pertama. Nyen rukun qawli. Kepua tak pegah menang. Karena trip kata sembahyang ia tentu munoh hana beda. Teh yang rukun qawli, teh yang sunat abu'at qawli, teh yang sunat hayah qawli. Yang kedua rukun fi'li. Teh rukun fi'li. Yang pertama berdiri. Berdiri menjadi rukun itu khusus pada salat fardu. Adapun pada salat sunat, berdiri itu bukan rukun. Artinya orang yang sanggup berdiri pada salat sunat, apakah dia boleh salat sambil duduk? Boleh. Berdiri itu menjadi rukun khusus hanya pada salat wajib. Pada salat sunat, sanggup berdiri boleh duduk. Tapi kalau salat wajib, sanggup berdiri duduk sah? Tidak sah. Karena berdiri itu rukun. Yang pertama itu rukun fi'li. Yang kedua masuk dalam kategori rukun fi'li adalah rukuk. Setelah berdiri rukuk, kita percepat. Yang ketiga adalah i'tidal. Itu rukun
fi'li. Yang keempat, sujud, rukun fi'li. Yang kelima, duduk antara dua sujud, rukun fi'li. Yang keenam, duduk tasyahud akhir, rukun fi'li. Yang ketujuh, tolong nanti dia sebut iram nombor. Baik ni kena nak alam, nak pergi ni. Ni kat dawa dua tu. Sabah benda. Dahlah. Nah, yang ketujuh tertib. Tertib itu fi'li perbuatan. Tanpa tertib enggak boleh. Berarti yang masuk dalam kategori rukun fi'li adalah tujuh. Yang masuk dalam kategori rukun qawli adalah lima. Jumlah berapa? Baik, 15. 12. Punya 12 je, punya 15 dawa. Ya, 12. Tambah satu lagi, rukun qalbi. Ya, adalah ni niat. Hadirkan kasat taarat dan ta'yin itu. Niat. Berarti jumlah rukun solat berapa? 13. Ya. Bila mana ada pendapat yang mengatakan rukun solat bukan 13, 14 juga benar. Kenapa? Dihitung tumaknina. Tumaknina itu merupakan suatu rukun yang terpisah, yang berdiri sendiri. 13 tambah tumaknina satu, jumlah 14. Maka kalau ada yang mengatakan jumlah rukun solat itu 14, benar. Karena tanpa adanya tumakninah pada tempat-tempat yang diwajibkan tumakninah, tidak sah salat itu. Maka tumakninah itu rukun. Sudah berapa itu? 14. Ada yang mengatakan rukun salat bukan 14. Karena dihitung satu persatu. Pada ruku wajib tumakninah. Ada ruku, tidak ada tumakninah, tidak sah. Pada itidal wajib tumakninah. Ada itidal tapi tidak ada tumakninah, tidak sah. Kemudian sujud, ada sujud tapi tidak ada tumakninah, langsung bangun, tidak sah. Ada duduk antara dua sujud tapi tidak ada tumakninah, tidak sah. Maka tumakninah setelah dihitung secara terpisah berapa? 4. 13 tambah 4 berapa? 17 rukun salat. Sudah 17. Ada yang mengatakan rukun salat bukan 17, akan tetapi 18. Ada yang mengatakan rukun salat bukan 17, 18. Ya, mungkin. Karena ada satu lagi rukun salat yang khilaf. Apa? Yaitu niat keluar dari salat ketika salam yang pertama. Itu khilaf. Ada yang mengatakan niat keluar dari salat ketika salam pertama itu adalah sunnah. Pendapat yang kedua, niat keluar daripada salat ketika salam pertama adalah wajib. Pendapat yang kuat adalah sunnah. Maka kalau ada yang mengatakan rukun salat adalah 18, mungkin dia memasukkan niat keluar dari salat. Ada yang mengatakan rukun salat bukan 18, 17, mungkin sebagaimana pendapat kita, niat keluar dari salat itu bukan wajib, itu hukumnya sunat. Peribuh ke rukun yang penatir? Peribuh. Nah, pendapat leblah, betul, hana dawah. Nah, pendapat peblah, betul, hana dawah. Nah, pendapat 17, betul, hana dawah. Nah, pendapat 18, betul, hana dawah. Nah, pendapat hana rukun dan sembahyang, nyat yang salah. Nyat dawah. Nyat dah? Nyat dawah. Kak. Ini yang masuk dalam kategori rukun. Kemudian kita bahas, ini kita bahas ke satu persatu, kaifiat-kaifiat dalam salat. Kaifiat yang kedua dalam salat setelah rukun adalah sunnat ab'ad. Tadi rukun terbagi tiga, rukun qawli, fi'li, qalbi. Sekarang kepada sunnat ab'ad.
Sunat af'al itu terbagi dua. Ada sunat af'al qawli, ada sunat af'al fi'li. Mana saja yang masuk dalam kategori sunat af'al qawli? Mana? Yang masuk dalam kategori sunat af'al qawli, yang pertama, membaca tasyahud awal. Kalau seandainya tertinggal itu sunat sujud sahwi. Karena itu adalah sunat af'al qawli. Tabok. Yang kedua, membaca selawat kepada Nabi dalam tasyahud awal. Itu adalah sunat af'al qawli. Yang ketiga, membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Itu sunat af'al qawli. Walaupun ada khilaf, ada yang mengatakan wajib. Pendapat yang kuat itu sunat af'al. Pada bawahkah sunat af'al qawli? Leh. Lanjut. Yang keempat, membaca kunut subuh. Bagi mazhab Syafi'i. Di luar Syafi'i nanti lain cerita. Bagi orang yang bermazhab Syafi'i, membaca kunut subuh sunat af'al qawli. Peribahkah? Ha? You know, long yang pegah drone hitung, baik long yang pegah long hitung. Benar kerja sama pecuk. Baik mana? Iron ustaz drone pegah ke drone hitung ke drone. Kamu ana urusan, pu perlu naik, naik ikut dia, nak pet ikut dia. Baik menan tiro pegah, tiro hitung nak nak kerja kerja sama. Baik drone yang pegah ustaz, kamu istirahat ni ikut. Ha. Peribahkah? Onha katrok. Membaca kunut subuh. Ha. Kemudian membaca selawat kepada Nabi pada kunut subuh. Itu sunat af'al qawli. Peribahkah? Yang kasar yuh ni hitung ah. Betriu, baik ada tembayang ana triu hunduk. Ha. Membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam kunut subuh. Peribah kah? Ha? Nya ladom lima, ladom enam. Nya nya awai kan ka khilaf. Ka enam kah? Ha? Limang kakohum yang drone itu. Terserah. Kemudian membaca kunut pada salat witir nisfu yang akhir pada bulan Ramadan. Katanya waktu nisfu yang akhir malam pun 16 sampai dengan lehplu. Kena baca kunut buat sembahyang witir rakaat terakhir dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain nanti. Dalam mazhab Syafi'i, membaca kunut pada salat witir tersebut sunat af'al qawli. Peribahkah? Tujuh. Membaca selawat kepada Nabi dalam kunut tersebut, kunut witir tersebut, sunat af'al qawli. Peribahkah? Lapan. Membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam kunut tersebut, itu sunat af'al qawli. Peribahkah? Tiku nombor. Munyo ana taitung lagi nyo. Eh dah depu nyan tuna buat. Kiamat dunia ana depu. Wo pegah. Hak dekat semayang. Tapi ana pernah taitu. Ana pernah terdetailkan, ana pernah terincikan, dah sebutkan satu persatu. Eh dah depu nyan sunah buat ana. Tinggal ke kedengar padahal tinggal sunah sujud sah. Sawi. Mari bohkah? Tiku nombor ka sunah buat. Yang berkan dua buah sunah buat. Ah. Okey, tanya kunut tu boh kan? Dah syuk awal, yang kenyak sunnah buat dua boh tafai tapi-tapi. Yang boleh tafai dua, yang kat ikhlas pun nanti. Haa, boleh tafai dua boh. Pada boh kat sunnah af'al qawli, syukur. Jino tak hitung sunnah af'al fi'li. Duduk ketika membaca tasyuk awal. Nyan duk nyan sunnah af'al fi'li. Pisah-pisah. Dua nyan, dua ketika membaca tasyuk awal itu sunat af'al fi'li. Peribahkah? Nyan cihitung sabuk. Yang kedua, duduk
ketika membaca selawat kepada Nabi dalam tasyahud awal. Nyan duk nyan sunat awal fi'li. Ladam hanabih contoh. Ya hanabih. Hanabih puikun. Hanabih tasyahud. Tasyahud awal kagak beda. Kenal ladam? Ya mana contoh. Nyan watak kagalan urang kagak beda. Iganya nyan gelabih. Allahumma salli ala Muhammad labih baru baca Allahumma salli ala Muhammad nyan tirah beda na sempurna duk untuk baca selawat kepada Nabi pada Syawal na sempurna hana kenya hana sempurna duk hana berarti hana duk baca selawat kepada Nabi dalam tasyahud awal meninggalkan sunat awal fi'li sunat sujud sawi kan biasa menan tak baca selawat sirah dah beda. Kena kena mana sih? Baca selawat sirah. Sirah beda. Ya sirah aja. Mama selawat sirah beda. Awak teh kata beda berarti hana tempat duk. Senangkan duk ketika berselawat kepada Nabi dalam tasyawal sunat awak fi fili. Itanya tak baca selawat kepada Nabi dalam tasyawal sirah. Sirah beda. Yang tinggal putra, kan tinggal selawat. Kan tinggal sunat abu'at qawli tinggal sunat abu'at fi nyan berakan nada perhatikan hana ada boh perhatian kenan kan tinggal tinggal kita padahal sunat sujud tapi apalagi kai hei ngan di luar baga hai intah lintu langsa intah ada baru mekarat atau narapat hati gentu baga kaku serah pada Allahumma sallallahu alaihi Muhammad ya ayuh nyan tinggal putra tinggal sunat abu'at fi'li tadi buah kah. Yang ketiga dua, ketika membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir. Kan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad nyan berselawat kepada Nabi dalam tasyahud akhir. Nyan rukun qauli. Nyo yang tak ada pegang awak tak ada baca wa ala ali berselawat kepada keluarga Nabi nyan sunan awa'at qawli dua ketika berselawat kepada keluarga Nabi sunan awa'at fi fi'li pada ibu kah nyo lihitung antai tersemayang memgambar laulet baik hak tersemayang putra berakan kandung pelaku pokoknya baikna kegiatan baikna perbuatan baikna perkataan baikna nawa itu yang hana ada depul tersemayang. Ya ke kaifiat salat. Hak sama yang merakan putra hok min apo ada berlaku. Hanya. Pedih boh kah? Irak saksi udik orang. Lebo. Yang kepuat. Berdiri ketika membaca kunut subuh. Berdiri tersebut sunat awaat fi'li. Nyandengnya sunat awaat fi'li. Tiga ditinggal sunat sujud sawi. Adik boh. Adik. Nya menyahanan bantu suot baile urung dengar urung pegah tua ke. Baile urung dengar urung pegah tua tiji. Pai da fai. Cuma tak pegah mentang supaya anda tersemayang memegamal laule madu mada depu. Nya sunnah abaat. Qauli, nya sunnah abaat. Fi'li, nya rukun qauli, nya rukun fi'li, nya rukun qalbi. Memegamal mentang mada depu. Sehingga apa yang berlaku nyan baik lagi Cina dengan saman. Cina dengan saman pu yang terpecah ni depu mesti kerek biji. Menaji tanya, "Ho mukanya pula bingku nak ada kebina salim kabere." Baik menang. Tadi buah kah? Putra nak tebuk saya empat. Yang terakhir. Berdiri ketika membaca kunut subuh. Selanjutnya berdiri ketika membaca selawat kepada Nabi dalam kunut subuh. Nyandangnya sunat abu'at fi'li. Tadi buah kah? Lima. Selanjutnya berdiri ketika membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam kunut subuh nyandangnya sunat awaat fi'li. Pada ibu kita yang biasa kena ada tanda baik kunut kena putra wassalallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi kan kata teran je wassalallahu nya kata teran mak kunut ledo bisa semayang tirau tu padahal berdiri tersebut adalah sunat awaat fi'li tapi dia wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam dung matika kadi
Timah pertanyaan, yang tinggalnya putra. Bukan tinggal selawat kepada Nabi dalam kunut. Bukan tinggal selawat kepada keluarga Nabi dalam kunut. Selawat sempurna kepada Nabi. Selawat kepada keluarga Nabi sempurna. Ya tidak sempurna apa? Berdiri ketika berselawat kepada Nabi dan berdiri ketika berselawat kepada keluarga Nabi. Berdiri tersebut adalah sunat abu'afi. Tertinggal sunat sujud. Yang berkan ada perumun katanya. Mana ada perumun katanya ada teran saja aju. Pertejep iya si raja aju. Kenal lagi orang berkan kai kamat yang gejep ibu timong kerap buka puasa. Si raja aju. Getik peluk-peluk aju. Yang kian temuan aju. Baca kunut. Hatinya membaca selawat yang terakhir pada kunut tirah. Tirata laju. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadu ala alihi wasallam barakah wassalam Allah. Eh kedih badika laju. Nyan tinggal sunat amat fi'li dan ketika membaca selawat kepada Nabi dalam kunut dan ketika membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam kunut. Nyan dengan sunat amat fi'li. Jika ditinggal sunat sujud. Maka menyebarkan sabaca selawat antai habis kunut sirat datren. Nyan sunat sujud sah. Ada tanya ikut pun tinggal. Tinggal selawat. Kan. Tinggal selawat pada keluarga Nabi. Kan. Tinggal berdiri ketika berselawat kepada Nabi. Atau tinggal berdiri ketika berselawat kepada keluarga Nabi. Nyan yang membuat sunat sujud. Sawi. Pedibuh kah? 6. Berdiri ketika membaca kunut witir. Mana sepunya akhir daripada bulan Ramadan. Berdiri ketika berselawat kepada Nabi pada kunut tersebut. Berdiri ketika membaca selawat kepada keluarga Nabi dalam kunut tersebut. Beribuh kah? 8 nama 8 berdiri. Nala. Le. Yang merakan. Beribuh sunamat. Dua buah sekali. Kunut sebuah dengan syur awal. Putra-putra soal dalam. Home. Yang bisa lagi hi na tinggal gelo habis menghitung. Antai hitung leru leng ke 18, lebih kurang belah. Antai hitung tanya nah. Yang jelas secara rinci sunat abu'at itu terbagi dua. Ada sunat abu'at qauli yang dilakukan oleh mulut, ada sunat abu'at fi'li yang dilakukan oleh gerakan-gerakan atau anggota tubuh. Kak. Nyan hai'ah yang kedua dalam solat. Artinya apa? Bila mana tertinggalnya sunat abu'at, baik qawli maupun fi'li, tidak membatalkan salat, akan tetapi sunat sujud sahwi. Kategori hai'ah yang ketiga. Kategori kaifiat solat yang ketiga. Buna kategori rukun, selesai. Kategori sunat abu'at, sudah selesai. Sekarang kategori yang masuk dalam sunat hai'ah. Sunat hai'ah itu terbagi tiga. Ada sunat hai'ah qauli. Ada sunat hai'ah fi'li. Ada sunat hai'ah qalbi. Peribuah. Lebih lagi rukun cik. Narukun qawli, narukun fi'li, narukun qalbi. Yang pertama kita bahas sunat hai'ah qawli. Dah sunat hai'ah qawli. Antara lain yang terbaca ngabah, yang waku sunat hai'ah, membaca usalli sebelum takbiratul ihram, itu sunat hai'ah qawli. Bukan rukun baca usalli. Artinya kalau seandainya kita tidak membaca usalli, tidak mempengaruhi kepada batalnya salat. Artinya kalau seandainya kita tidak membaca usalli, tidak sunat sujud sah, tidak sunat sujud sahwi. Membaca usalli tersebut sunat hai'ah kata bu. Yang kedua, membaca doa iftitah itu sunat hai'ah qauli. Seandainya tertinggal sunat, seandainya tertinggal doa iftitah, apakah mempengaruhi kepada batalnya salat? Tidak. Tertinggalnya sunat, apa tertinggalnya doa iftitah, apakah harus sujud sahwi? Tidak. Berarti membaca doa iftitah adalah masuk dalam kategori sunat hai'ah qauli. Peribuh.
Ini urusan roh. Lun tugas pegah. Yang ketiga, membaca ta'awud. Membaca a'udzubillah. Membaca a'udzubillah. Sebelum baca bismillah, membaca ta'awud itu sunat hay'ah qawli. Tertinggal tidak membatalkan salat. Tertinggal tidak sunat suci sawi karena dia sunat hay'ah. Pedibohkah? Yang keempat, membaca ayat setelah membaca Fatihah. Oh baiklah, suud amin ini. Katingai sabuk suud amin. Nyan suud amin nyan purkon kon. Nyan sunat wa'ad kon. Ditemang dalam kategori sunat hay'ah qawli. Pedikah? Pegak. Nyo tengah puasa ni hitung irod. Nya ilo hana pole ente pue lo pegak apa ni nah. Kapedu uro kana lepas apu be. Hana me iya sabo tugu hana coro. Hami malam ngenciri lupa. Maka coro nya dibantu dia. Hana lepas apu be. Pedibok kah? Membaca ayat setelah Fatihah. Nyan membaca ayat setelah Fatihah sunat hay'ah qawli. Tertinggal ayat setelah Fatihah, na batu semaya hana sebab kerukun. Na sunat suci sawi hana karena membaca ayat setelah Fatihah itu sunat hay'ah qawli. Hai, walaupun khilaf wajib, ada yang mengatakan membaca ayat setelah Fatihah itu wajib, maka kalau kita tinggalkan itu makruh karena perbuatan sunat masuk dalam kategori khilaf wajib. Sama seperti doa kita, ada yang mengatakan wajib, kalau kita tinggalkan makruh. Masuklah dia membaca ayat setelah Fatihah itu sunat hay'ah qawli. Nyok kepo tatu muno baik hek kada semayang berkah na pernah tatu nah. Kau katrek kata semayang menasir katrek semayang kah? Katrek kah? Kahek kata semayang berkan hana pernah tato muno. Tak semayang nak, tak depu, tak depu. Tapi hana pernah tato. Ya tak siato ilai. Lagi uru ato batas ini nu. Kah? Setelah membaca ayat, holong. Rukuk. Awatai rukuk kena takbir intiqalat. Takbir berpindah dari qiyam berdiri kepada ruku. Takbir itu diberikan nama takbir intiqal. Takbir intiqalat. Tak ada. Allahu Akbar. Yang kata takbir intiqalat? Takbir intiqalat itu adalah sunan hay'ah qawli. Yang rukun? Tinggal takbir intiqalat. Nak baca sama ya? Anak. Tinggal takbir intiqalat. Nak payah sujudawi? Anak. Sunat hay'ah qawli. Tadi bawakah? Nah. Terus baru kuat pembuat. Kita baca subhana rabbiyal azimi. Baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nyarukun. Kan. Tinggai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nak baca sama ya? Hana. Tinggai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nak payah susawi? Hana. Baca baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi pada rukuk sunan hay'ah qawli. Tadi bawakah? Ya, bawakah. Lihat dari rukuk, ada jalan. Ya dengan tak hitung tempat sebab. Sami Allahu liman hamidah. Kena sami Allahu liman hamidah. Nyan pur kun qawli. Barang yang wajib baca. Kan. Nyan sunat abu'at qawli. Kan. Munyur kun qawli. Hanya ke sami Allahu liman hamidah. Berarti sama ya. Seandainya ji sunat abu'at qawli. Hanya tak kun sunat yutawi. Kun sami Allahu liman hamidah kan rukun qawli kan sunan abu'at qawli akan tapi sunan hay'ah qawli. Tinggai hana batu sembahyang, tinggai hana sunat sujud sawi. Di bawah apa? Lepas. Nyo lepas dah. Nyo hana pengeluh. Baik sampai mana, mumang urung pegah urung dengar pi mumang. Baik sadu, kamu mumang urung pegah, baik mumang urung. Urung dengar, urung pegah cik mumang, gimana mumang? Nyobot hang mumang tu. Pada bawah kah? Terus kedai baik tidak, pun ada baca. Rabbana,
lakal hamdu min usmati min lardi min masyita min syaim ba nyan kenyan nyarukot kan tekedi tingai hana dibaca nabati semayang hana tekedi tingai hana dibaca nasuna citawi hana maka kun rabana lakal hamdu dan sampai abe nyan adalah sunan hai'a qau qauli dibuka kurio abehnya pulau dibaca. Termasuk pemanya oh baru ku na doa pemanya ada baca doa doa baru ku nyan doa nyan juga sunat hayah kau kauli pedih bohkah? Temannya tiplo. Kabeh puno tain tidal hot turn ye kede bat sujud Allahu akbar turn bat sujud. Kena baca takbir intikalat nyan baca takbir nyan sunat hayah kau qauli ke rukun dan ke sunnah ba'at terus batu je pubut dah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi nyan sunan hai'ah qauli nyan rukun kan nyan sunnah ba'at kan nyan sunan hai'ah qauli. Kemudian bak sujud kena doa macam doa nan. Yang pegang Rasulullah perbanyaklah doa fis sujud pada sujud. Membaca doa pada sujud nyan juga sunan hai'ah qauli. Pedih bohkah? Leblah. Apa nanti? Ku fikir ni acok ia gelong kan. Munyo acok ia terawih. Munyo leho acok ia kam ramah urun acok meramah urun je meramah. Dupikir saya ni acok aku anak kalian tulung ke para obek. Munyo jadi ni acok pilu roh nun je hana nun hand. Hai urun gerah ke mana tapi hanya ke mana ke mana. Munyo acok dah dengan terawih. Kerta ha. Adi bawa. Iji hanya tak kara-kara leju tapi piyo ni. Ha tak istirahat ia. Munyo tak kara leju. Onha ka. Bangkit dari sujud Allahu Akbar kena dapat baca takbir bangkit dari sujud untuk du antara nyan takbir intikalat nyan sunat hai'ah qauli padibohkah terus badu antara dua sujud dapat baca rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni nyan kenyan putra nyan adalah sunan sunat hai'ah qauli tingai hana ada kenyan napa de temayang hana tingai hana ada kenyan na sunat sisawi hana keje karena kenyan adalah sunat hai'ah qauli pedih bohkah kemudian terus sujud kedua. Begitu juga bacaan dalam sujud kedua. Tamah laju. Takbir dikala pada sujud kedua dan juga bacaan pada sujud kedua. Tamah juga nyan sunat hai'ah qauli. Peribuh kah? 17. Ada nyan dalam barang yang terbaca dalam sembahyang. Sehingga putra yang terbaca sudah depu, kram terbaca. Oh nyo rukun qauli. Kram terbaca nyo sunat awan qauli. Kram terbaca nyo sunat hai'ah qauli. Bekna bacaan yang terbaca ada depu. Los dianggap iban dah temayang dah nya ke runtuhan lagi cina dengan teman ho muka tawak leju nai baca igop nak baca tanya be menang awak tak ada temayang betetik tetik laula jelah nyo rukun nyo sunat waat nyo sunat hai'ah nyo rukun qauli nyo rukun fi'li nyo rukun qalbi nyo sunat waat qauli nyo sunat waat fi'li nyo sunan hai'ah qauli tepuduk-puduk sehingga apa yang berlaku dah depu trap tengai nyo tengai rukun pada semayang pada cok lom trap tengai oh sunan muat suyusawi trap tengai oh nyo sunan hai'ah aman kurang dah sujud sawi dah sengaja dah sujud dengan sunan muat sunan hai'ah pada semayang karena ganggak tamar rukun kepun dah sujud sawi pada sunan hai'ah tak sengaja dah ada depu yang harim hanya sujud dah sujud dengan sawi gara-gara dengan sunan hai'ah pada semayang apa di bawahkah sunat sunat hai'ah qauli tu yo nah kemudian kembali pada syu akhir ada dia dah selawat kepada keluarga nabi pada syu akhir pernah dah kelong kama sallaita kama barakta nyan sunat hai'ah qauli kanya
Nya rukun niat? Kan. Nya rukun qauli bacanya? Kan. Nya sunah buat qauli bacanya? Kan. Baca sampai innaka hamidum. Nyan sunat hai'ah qauli. Di bawah kah? Napaan pula. La innaka hamidum majid. Kena ada baca doa. Tak doa. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Nyan baca doanya sunat hai'ah qauli. Walaupun makruh bila mana ditinggalkan. Tak ubah makruh. Rasulullah dah baca adanya hadis sahih. Hadis sahih. Dan itu nas. Hadis ya. Hah? Putra. Awai ke salio. Tepukah mungkin membeli salio beliau kena habis. Haa. Baik buat tertibak tibuk. Menyata rok dia ketu. Dia ketu bah. Pegah bangku imum. Baik negara dan imum. Eh. Anak sotri yuk dilikut. Haa. Anak sotri yuk tu. Kah. Membaca. Doa. Allahumma in. Ini. Nyan. Sunat. Hayah. Qauli. Membaca doa alam. Bada syuakhir. Allah maghfirli maqadam tu. Sunat. Hayah. Qauli. Membaca doa alam. Allahumma ini dalam tu dulman. Dan seterusnya. Sunat. Hayah. Qauli. Pada bawahkah? 20 sabuk. Kemudian bak salim. Salim pertama. Assalamualaikum. Nyarukun qauli ya. Tamah. Warahmatullah. Nyankun warahmatullah. Sunat. Hayah. Qauli. Pada bawahkah? Hah? 22. Balik pada syuakir. Pada syuakir kena ada tamah al-mubarakatus salawatut thayyibat. Nyan tamahnya sunan hai'ah qauli. Pada bawahkah? Alnya pada syuakir kena ada baca salamu alaina wa ala ibadillahis nyarukun. Tapi tamah as tama ali al nyan tama ali al di sinan sunat hayah qa tapi menyentuh rukun salamu alaina wa ala ibadi kasah ya? Tapi tama ali al as ya tama ali al nyan adalah sunat hayah qa qauli tabati assalamu alayka kana takun salamu alayka jid ayuhan nabiyyu kasah rukun tapi tama as tama ali al nyan sunat hayah qa qauli pedih bawahkah ha napah ni tu nyen asiroro 25. Ha. Nyo ro nyo hanat teman-teman yang habis dah hidungnya kasan tu. Tapi you know kepala teman yang penting. Pegah je habis masalahnya antai lenya tengah teman yang terus rumah. Ha kuku tengah betul juga belum. Pergi bawah kah? Ha? Tamah asyhadu ba syahadah rasul. Buna syahadat tauhid putra asyhadu la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah kasah rukun. Pada syuakhi. Walaupun hana pakai syahadu. Kerja kadang kan pakai wow. Wa anna Muhammad Rasulullah wa nyan hau gata. Gata bawa syahadu benar bahasa dan tauhid. Menyo gata ke deh. Sebagaimana aku naik saksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Dan juga aku naik saksi. Wa sungguh Muhammad itu Rasulullah. Walaupun hana pakai syahadu. Maka pakai syahadu bahasa dan Rasul di sini adalah sunat hayah qawli. Karukun. Pada bawahkah? Hmm? Tujuh. Bak selawat kepada Nabi yang rukun tu Allahumma salli ala Muhammad. Ini rukun. Adapun tamah Allahumma salli ala Sayyidina. Tamah Sayyidina yang kau rukun. Tinggai Sayyidina nama dia sama yang hana kau rukun Sayyidinanya. Tinggai Sayyidina nak sunat suyusawi hana kau sunat awa'at Sayyidinanya. Maka wala baksa tidak menjadi masalah biziadah dengan menambahkan Sayyidina qabla Muhammadin. Hana masalah tamah Sayyidina juga la Muhammadin. Artinya nata tamah hana masalah, hana ada tamah hana masalah. Yang penting Allahumma salli ala Muhammad nyan nyarkun qawli. Tamahnya ditambah dalam kategori sunat hayah qawli. Pada bawahkah? 28 bawah. Nyan kabe nyan antara lain kan kabe haile dah itu nyan antara lain sunat hayah
maka yang boleh ada pegang trip kata semayang awak ada semayang atranya nak menggambar mendung nak ada puan mendung puan yang tak kenyat puan yang tak kenyat lain macam nah yang tak kenyat rukun berarti rukun qawli nah yang tak kenyat senawan berarti senawan qawli nah yang tak kenyat adalah senahi'ah berarti senahi'ah qawli lain macam qawli nah qawli yang wa kepada rukun nah yang qawli yang wa kepada sunnah mu'ah nah yang qawli yang wa kepada sunnah hai'ah puan yang tak kenyat berkata menentir nah ada puan yang mengamal laulat wajib mengamal kan mereka tak kena ju nak ada depu pada bawah kah nyan sunat hai'ah qawli jina dah kembali kepada sunat hai'ah fi'li pupuh kamu nanti pupuh piyo ha podua pah piyo nyo menyo abih kakak abih habih kakak tepi yo siata podua nyo kala abih ha kai tanya telah nyukai kau tengok yang nanti bagi drone yang blut dan nyukai bagi urun tengok pakah hang pesep ke deh hok lanjut dari ju eh kamu nak kamu gerong-gerong bagi dengar kah balik pasal sunat hai'ah jino tambang dalam sunat hai'ah fi'li ahwata tadang yo galam takbi sunat ngiang pada tempat sujud jetangi wawa pintih kena ko deh ana ngiang pada tempat sujudnya pun sunat nya qauli ke ngabah nya kalbi ke ngate sunat hai'ah fi'li alinya baru tambah jarau ada takbir Allahu akbar nyan baca Allahu akbar rukun qauli han ada wa tapi berjarau berjarau nyan mengangkat kedua tangan itu adalah sunat hai'ah fi'li nyan kena tak berjarau berjarau nyan sunat hai'ah fi'li onha tak ber tabat ruslasame atraf lasame ujung ana jarak a'la udnahi setinggi-tinggi telinga bet ana jarak ujung ana jarak merumpak setinggi-tinggi telinga sunat hai'ah fi fi'li wa ibhamahu dua ibu jarinya syah matai udnahi pada putik telinga ibu jari kenang pada putik telinga nyan sunat hai'ah fi'li tabat benar ana kenang ana merumpak sunat hai'ah fi'li benar warahatahu putih dua palut mungkin baik khudua mungkin baik pah datih pundak yang nak hidup maunya kena ada puduk gadah sunat putih dua palut hidup pah hati hati bahu khudua mungkin baik pah yang nak hidup jadi dapat dua telapak tangan mengangkat dua telapak tangan ujung jari kepada setinggi-tinggi telinga ibu jari pada putih telinga putih dua telapak tangan pas datu pundak nyan merumpak fahala sunat hai'ah fi oh tabut mana hana merumpak fahala nyan tabut mana lagi urum enat lewatnya atas roh ke hana merumpak ada nyan atau tabut mana leju hana merumpak menya perlai merumpak bet lagi kaifiat bet yang kagak pegahnya nyan merumpak fahala sunat hai'ah fi'li dalam mengangkat kedua telapak tangan ketika takbiratul nyan merumpak nyan merumpak nyan ke kamu cara bet lah kabut dia tak bet pada kedua tahta sadrihi di bawah dada fauka siratihi data kusat pada kedua nyaino ada puduk kan nyaino ada puduk tamah kalam nyaino ada puduk tempai duk ek kan pat ada puduk tahta sadrihi di bawah dada dada datih jaro yuk fokus ratih data pusat jaro datih pusat di yuk ha ada puduk ai artinya nya kengkak tafsir munya lam hadis Rasulullah meletakkan dua telapak tangannya tahta sadrihi fokus ratihi di atas di bawah dada di atas pusat. Kana ke tafsir ni? Hana. Ai artinya nyo ai nyo ai tafsiriah gena tafsir makna pat pudu tahta sadrihi di bawah dada dan fokus ratihi di atas pusat pat pudu. Ai artinya tafsir. Ya. Ila jihati yasarihi agak sedikit ke arah kiri.
Kan timang ini, agak sedikit ke arah kiri. Kejut. Yang kena ilat, kejut agak sedikit ke arah kiri. Li'annal qalba fiha. Karena sungguh ate manusia fiha padanya arah kiri. Kejut teman puduk berudati hati. Hatinya adalah asyraful a'da. Semulia-mulia anggota tubuh hati. Kanjaro. Kanaki, kanula, ate. Kejut ate semulia-mulia anggota tubuh. Atenya adalah huwa hifdul iman. Atenya jaga iman. Menyosandainya mata katanya selamat iman. Belum dalam syurga. Mata katanya tusut iman. Kurung dalam neraka. Hana tawar menawar. Karaja minat dunia bikari iman. Tubi dalam dunia tanpa iman. Ada benda lebih cerban je. Mekurung dalam neraka. Hana iman. Ya kena yuk. Baik tapi kaya pusan puduk kenang. Yang berakan hau muka ada puduk wajud. Nah yang puduk mana, nah yang mana, nah yang mana. Apa yang mengat dia yuk. Lepas lagi teruk ke dia wujud. Kan kenaga atau teruk lebih mengat lah. Yang sebenarnya baik puduk ilai. Baik asal kada puduk. Yang hau muka kalah-kalah baik puduk kan. Puduk wajud. Ila jihati asarihi agak sedikit ke arah kiri. Muna kajut. Kajut. Ate manusia yang nak tak pula. Ante operasi kainah merumpuk ate. Dan kainah nyok ayah merumpuk. Antai operasi trap ini itu meh. Ini ada chip lah ini yang ini kerja. Maka ini kau tulis yang itu jaga safety pengamanan. Menyi itu mok ini tiga orang itu mok kamu nak mukun nak trap ipo muat dia juga nak. Hanya banyak ipo ini. Mak menyi ini ipo. Ada mampu gaya so. Ada turun hanya menda tiga. Ada gaya tanya ada turun lah. Tapi menyi ini trap itu mok mana. Nyo hanya mahan dan hanya meh kau kelima. Mutrap ibu bah itu biar. Bayar bi tera. Menyi udah menyi mati langkubu. Nyo jaga. Nyo tulis yang. Yang kerja ni apa tu? Nyankan persoalan gara-gara jitab Ali bin Abi Talib li Abdul Rahman ibnu Muljam Syiah karena puduk mena jaga alhum baita dengan Ali kau masa Rasulullah kena itu Ali pejanian nyan pegahnya masa Rasulullah kena Ali pejanian li wafu Rasulullah Abu Bakar khalifah li Abu Bakar Umar bin Khattab khalifah linya Utsman bin Affan khalifah adalinya Ali adalinya berperang tapi takim atau perang sifin antanya mari itu mulia Abdul Rahman ibnu Muljam maka jodoh dia nyankan surahnya kawai kena. Dia juga kata huwak deh. Baik. Nyan puduk di sini sunat hayah fi fi'li. Ha. Lihat ada puduk jarainan, hau tajak lah. Lihat ada puduk jarainan, hau tajak lah. Tak teren untuk rukun. Di saat kita mau rukun. Ha. Yang mana jarah benar? Allah. Berbat salam. Kau nak nabut Allah mesti benar aku Allah nyekan ha merumpak sunat hai'ah fi'li baru merumpak sunat hai'ah fi'li bet ona gayu yang mana Allah kena lagi salam ibu jari pada putih telinga ujung jari setinggi-tinggi telinga putih dua buah pelit putih dua telapak tangan di atas pundak mesti benar Allah nak merumpak nyen betnya yang masih mekeruh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Tata cara yang diperintahkan mengangkat dua telapak tangan rukun. Allah. Nyem nyem katanya buat menyana tebo kekahanai gede. Karena nyem ke rukun, karena nyem ke sunawat. Ada hana tebo hamat dua temaya, ada hana tebo hana payah sujusawi. Tapi nyem kata buat buat betul menyana makro. Terjadi gerakan sia-sia dalam salat makro. Nyem buat buat betul menyana. Alhamdulillah. Cium baik betul yo. Mau yang anak baik yo, mikro, keputak gerak benda. Ah, yang baik nyan. Yang pertama, pak baik yang pertama. Mata kebi ya. Yang kedua, pak long baik. Ketika ruku, nyo tena dah hitung baik dile. Tapi long kalan urung baik jarak lah musalla, lah masjid, lah munasah, getarame urung baik. Macam cara baik. Yang betul pada bawah tempat ber. Dah hitungnya ilai jenak. Baik salah. Ya tertua untuk. Baik asal kata ber. Ladam setia kebangkit dari sujud. Allah. Kebangkit lah. Allah. Ber sampai-sampai. Hanya piyuh-piyuh. Hanya puah ber lagi orang ber bendera. Ya. Hanya lagi awak jaga bola. Rabinah-rabinah kawan. Belam libut. Belam libut. Menyuk kata ber pengumpu. Tentang-tang teh ber. Ada berapa tempat mengangkat dua telapak tangan. Yang pertama ketika takbiratul. Onha tangkat. Kajalah benar. Kajalah.
Yang kedua, ketika rukuk ona tangkat kajelah butuh kuno cik. Yang ketiga, ketika bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman mena cipot kan sami Allahu liman hamidah kepo mena. Telapak tangan ini menghadap arah kiblat. Sami Allahu liman mena bot ladang dia ka sami Allahu liman hamidah. Kepo menan. Entuk dah berdoa haji nak batal berdoa. Baik nampak apa berdoa. Ha, mena bot. Ada lada mena. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Yang mena juga dia lagi urun tun hanapaya serkah. Kena. Kenalah. Tunggu je iya hanapu hanapaya. Nyem je baik kopi menanda tun. Menya Allah liman nak berdoa sami Allahu liman. Menya kata bot baik bersempurna walaupun dia itu bukan rukun. Bukan rukun fi'li. Dan dia bukan apa sunat apa fi'li. Kalau tinggal sunat sisawi, walaupun dia sunat hai'ah, kalau sudah kita angkat, angkatlah sempurna. Kalau tidak makruh, rata buat benar. Kita ingat put. Ya, put tak buat. Kanan put buat. Baik, saya kata buat. Mereka nabi ya, aku deh. Gerakan sia-sia. Ya. Makruh. Mereka buat-buat sempurna. Pada bawah kan buat. Kerja perut kata lah dua ada. Muka ke pengen tapi ingat. Ikap nasi pengen beli. Melikot punya muka lah eh melikot lah eh dirah ke kan muka mula eh ni ju tak nak dekat je berarti pada bawah kah leh pak lom tabut biasai kata tabut lah ju ketika bangkit dari tasyahud awal bedah dari tasyahud awal pak punya bedah dari sembahyang subuh nak tasyahud awal hana ladang gebot cik setiap bedah dari sujud gebot cik hana buat lagi setiap bedah dari sujud. Ada semayang leho, mesti bunuh, mesti setiap bedah dari sujud. Hana buat cik. Semayang isya, semayang mungkrit, semayang asah. Hana buat. Pat buat ketika bangkit dari tasyahud awal. Baru nak buat tak buat. Mana yang kata buat berakan setiap bedah dari sujud, setiap rakan selanjutnya. Tapi tak buat. Untuk guna uap tak buat. Nyan makro. Gerakan sia-sia tanpa perintah. Hukumnya mak. Makro. Baik maka tak buat dia ju. Pada buat tempat buat. Hah? Buat buat tempat kalau mencetek kah? Kemudian dari berdiri turun kepada rukuk. Balik baksa. Balik baksa puno. Nya tada. Dari berdiri kembali kepada rukuk. Kata buat Allahu akbar. Nya kata buat pada puduk. Ladam puduk pada lengan siang kena uyuk. Ya, tulung kasih yang kena uyuk. Ya, nuzillah. Ya, kena. Ya, bukan. Tulung kasih. Ladam nak cipta aku deh, yuk. Kena rumahnya. Kan, dia pegah nyok kejadian fenomena ila pengam. Nya nak watak tatren dari berdiri kepada ruku. Nyan jara nyan payah pudu ala ruk batai ni datas dua lutut. Brotot. Regam brotot, terap pudu. Kemudian lenyan tegan, 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 tegan berutau likut, trap tegau likut. Dari ruang uke, trap dari mana? Baik mana ruku? Nyam nyam mana? Tatanya yang pukal leh, pukal lom. Nyam mana ruku? Mana sih Allah. Ya, nyam pada tenaga yang ada yuk. Ruku, bruk, nyam telapak tangan menekan bak ala rukbati di atas lutut tekan ke belakang trap tekan nya berdarik kawan-kawan telefon lekot berdarik trap tegut adanya juga ruang ke nah. Tarik badan ke ke depan ha ditekan lutut ke belakang tarik pada puduk jarah dia puduk dalam berdengar siat nagi uai nak punya hanap yo ke depan puduk rasa bele pembuat rasa menyoka salah piyo yo keputre talan salah le keputre talan salah dan keputre putun mandalanya ilo hang kebabah tetak ino kepuduk baino yang kebiasa jangan membenarkan yang biasa tapi coba biasakan yang benar kalau memang itu salah segera tinggalkan untuk apa kita pertahankan di mana keuntungannya yang najim makruh menyotap laku pelaku betul menyana kekana ke kana kanya nyan tempat puduk jarau antai tak puduk jarau nyan ke sunat hai'ah fi'li
Kemudian tren dari itidal untuk sujud, yang mana yang harus kita turunkan yang pertama? Dalam hadis Wa'il bin Hajar, dalam mazhab Syafi'i, sunat kita turunkan yang pertama rukbataini dua lutut, nyofun. Karena seberat apapun badan kita nyopu 100 kilo, 200 kilo, munyo gerdang raya nyo ada pertelan fon ai putun. Ya. Ada melihat 100 kilo ai putun. Karena ada raya tak cabuang banyo nyo nyo ai putun yang gerdang yo. Nyo gerdang raya. Tinyo pertelan fon. Setelah kita turunkan dua lutut baru kita turunkan dua telapak tangan. Nyo pertelan fon. Ai putun ah. Ai putun ai raya badan. Tra putun nyo. Bila mana sudah aman, tumpang dua boh, tumpang raya nyau, tumpang kubik nyau, kaman baru putih barang penting, nyau tak adalah. Nyau menyempeh haji hati-hati men, bicak meruah, meningai dia. Nyau tak barang penting. Artinya pertama sekali kita turunkan sunat dua lutut. Kemudian dua telapak tangan. Setelah itu baru kita turunkan jabhatun dahi, nyau doh. Ada putra mem lepek bet orang kepiah mano eh belaga lintu baru sampai tong kepiah hai mano ada ada sujud de kepiah melepek fikir gap gedak saleh kan saleh salah eh melintu baru kan nyan tu lintu baru jir walaupun tu je kepanjuri tu jauh je lintu baru eh tujuh support nyang ke rup kepiah ija kro mekilat bajai putih ke dia mutiji ka waji ke dia batrah mutiji atau batrah melasa ha malang ke tiplok ke ada kemenggop. Ya itu baru menak naji dia setor boidong baik ke aparat kampung yang bawa long jamai temang sebab ke temayang ke Allah Ta'ala temayang ke setor wajah di hadapan aparat kampung ke berti minta falah balik betul. Sunat kita turunkan yang pertama dua lutut, kemudian dua telapak tangan, kemudian yang ketiga secara tertib baru kita turunkan dah dahi ma'a amfen bersama hidung ka. Ken untuk kenang baidong mak sajadah hukum sunat. Hana kenang makruh. Kenang dah mak sajadah wajib. Kenang dua telapak tangan wajib padibuh kah? Yang wajib. Leh, kenang dua lutut wajib padibuh kah? Limang. Kenang dua hujung depan kaki wajib. Tujuh. Anggota tujuhnya awat tak sujud wajib kenang sajadah. Toh anggota tujuh, dua ujung kaki, dua lutut, dua telapak tangan, satu dahi, jumlah. Bila mana di saat kita sujud, bila mana di saat kita sujud, ternyata tidak sampai tujuh, ternyata enam. Sapa aki dah gantung, bak aki wi ada pek, ada aki unun dah tingklik. Aki unun dah tingklik, ada aki wi, kena dah gantung menang, yang menang tingklik, kena. Nyan sujud dati anggota enam. Eh sah sujud? Eh sah sujud? Hansah. Hansah. Atau salah sama jarak tak perlu ada fah. Eh sah sujud? Hansah. Pastikan. Ya, pastikan awak tak sujud berkenang dati anggota tujuh. Balik bahasa. Yang dia kesunat hai afi'li tu. Putren, cara putren. Dua lutut. Turunkan dua telapak tangan. Baru turunkan dah dahi. Nyan hadis Wa'il bin Hajar dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, digo nyan sunat trenfon nganjara. Nyan trenfon. Nyan muno. Nyan kamu pun kursi yo punggung. Nyan jaro antel nyan. Setelah dua telapak tangan baru lutut. Setelah itu baru dahi. Kah, kerja beda. Nyan menggunakan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah apa yang terbaik Islam? Pulai tahun ni kalau muafiq Nabi. Umur Nabi berarti kan 60. Umur Nabi 60 kau umur Allah lah umur dua. Pasti yang tak kena terat. Yalah, kurun dua. Pada mungkin mana juga terap. Nyar tak, kita nyawa terima. Ya, berarti tidak salah. Tapi dalam masa Malik menurunkan dua telapak tangan, kemudian lutut, kemudian dahi. Dalam mazhab Syafi'i, lutut, dua telapak tangan, dahi. Tak balik kalau kenyang. Tak terang jarafun, mekruh dalam mazhab Syafi'i.
Nyan cara ternyan adalah sunnah hai'ah fi'li. Tapi yang watai sujud benda berkena anggota tujuh, nyan ke sunnah hai'ah fi'li. Nyan syarat untuk sah sujudnya wah wajib. Awatai tak sujud, kata sujud. Pada puduk jarak. Ladam puduk jarak lewat uleh, salah. Ladam puduk jarak tentang perut, salah. Yang betul puduk jarak sejajar dengan pundak. Trap puduk jarak. Ini no. Anda tak puduk jarak sejajar dengan pun pundak. Dengan apa kita letakkan? Bibatan ni kafi dengan batin telapak tangan. Nganyo. Kan ngemosoh. Sebab kentinju ini. Kan? Kentinju. Kemudian sunnah ditegakkan dua tepai. Tak dua tepai tengah. Baik pun apa eh tepai. Bila gaya cangguk puam. Kibat cangguk puam si praktek erok. Praktek tak? Mana erok baik nonton. Hei ilum mentah. Tegak-gak baik erok. Yang pun eh. Yang kekena gaya cangguk puam. Kan menang. Yang betul tegakkan. Ya. Je. Telapak tangan tarik sejajar pundak. Ya, ni kau betul. Punya puih sepai, wah, puih sepai. Puih sepai tak ada ke ni? Ada ada puih sepai. Nyan, bukan seperti itu. Yang benar, di saat sujud telapak tangan sejajar dengan pundak, boh sepai pedang mana? Apa? Pedang. Tapi ni habis dah pegah mana siar. Nyan urinang. Nyan menyemenan cara sujud, nyan payah pakai jilbab. Otai jak, otai uro, benar jilbab, lip berdubai. Karena di urinang, nak barang yang harus dijaga. Haji mana ke sujud, norak ikalar sampai ngetabrat ke. Jadi, nyan mana, nyan agak nak jaga sangin. Nyan urinang yang nak jaga orang. Haji mana juga, trap agam ikut. Nyan agak barang. Nyan urinang culok kena. Urinang culok. Nah, tapi nyo habis dah pegah panasir. Pertama mano watai katelat burung pegah kahai. Kang kami watai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.